Saat ini kami berada di saf atau di barisan laki-laki. Memang camar untuk aksinya ini posisi atau barisannya dibedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa dan juga camar, memang ribuan masa aksi ini membawa sejumlah atribut. Di antaranya ada bendera Tauhid Ar-Ruyanah Al-Liwa yang berwarna putih hitam ini dengan bertuliskan Tauhid begitu. Kemudian juga ada sejumlah masyarakat yang membawa bendera dan juga mengibarkan bendera Palestina saat menyampaikan orasi di sini. Camar dan juga pemirsa, kita akan menunjukkan situasi lainnya di sebelah sana, di mana saat ini memang orasi masih terus berlangsung hingga saat ini. Dan camar dan juga pemirsa, bisa dilihat di sini, di layar kaca Anda ini ada spanduk yang ditunjukkan oleh massa aksi yang bertuliskan, bebaskan Palestina dari penjajahan entitas Yahudi. Selamatkan Al-Aqsa dengan jihad dan khilafah. Camar dan juga pemirsa, memang hingga saat ini, bangsa Palestina masih terus dijajah dan juga dilakukan genosida oleh Zionis Israel. Nah, untuk mengetahui camar, kita akan menanyakan langsung kepada salah satu massa aksi di sini. Halo, assalamualaikum Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh tanya Pak, ini namanya siapa dan dari mana Pak? Saya Cuk Hudoro Ridwan dari alumni Gajah Mada, alumni UI, alumni IIN, dan alumni Al-Arqom, pesantren saya. Baik Pak, mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa Pak, ini tuntutan apa saja Pak yang disampaikan hari ini Pak? Supaya kita tidak dikatakan tolol, bodoh, ataupun tidak bisa berpikir waras. Makanya saya menghimbau atau mengingatkan para cendekiawan, ulama itu berpikir cerdas. Karena ini adalah permasalahan-permasalahan kemanusiaan. Siapapun yang masih merasa manusia harus peduli dengan masalah kemanusiaan. Konstitusi kita mendukung penjajahan di muka bumi harus dienyahkan, dihapus karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Kemudian jangan nyinyir terhadap gerakan Islam. Ini hanya bahasa Arab saja. Tapi masalah manajemen kepemimpinan harus ada supaya tidak rakyat tidak tertipu. Baik Pak, terima kasih Pak. Semangat perjuangannya Pak. Ya pemirsa, itu perbincangan kami dengan salah satu massa aksi memang camar dan juga pemirsa. Ini merupakan sebuah bentuk dukungan rakyat Indonesia yang mengecam tindakan Israel yang hingga saat ini masih terus menjajah atau melakukan genosidanya kepada bangsa Palestina. Camar dan juga pemirsa, memang kita doakan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina sana agar tetap kuat dan juga tetap bisa menjalani. Dan juga camar, semoga genosida yang dilakukan Israel ini bisa cepat berhenti. Demikian camar, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Faisal Rinaldi dari Jakarta. Selanjutnya kita akan bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan jurnalis Ervan David di Gedung Sate. Ya, selamat siang Ervan, bagaimanakah situasi aksi damai di Bandung saat ini? Silahkan. Ya, camar dan juga pemirsa, dapat diinformasikan semakin hari semakin siang puluhan ribu masyarakat Jawa Barat terus memadati kawasan Jalan Diponegoro Kota Bandung, tepatnya di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan untuk puluhan ribu masa ini sendiri melakukan aksi bela Palestina untuk mendukung warga Palestina yang sedang dijajah oleh entitas dari Zionis Israel. Dan dapat disaksikan pemirsa, puluhan ribu umat muslim dan juga non-muslim terus memadati kawasan Jalan Diponegoro ini sendiri untuk menyerukan aksi membela Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Dan tadi sendiri pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, puluhan ribu umat muslim dan juga non-muslim juga melakukan aksi long march menuju salah satu mal yang ada di kawasan Jalan Merdeka Kota Bandung. Dan di sana sendiri mereka menyerukan kepada warga Kota Bandung agar memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Dan setelah itu sendiri puluhan umat muslim dan juga non-muslim se-Jawa Barat ini sendiri kembali melakukan aksi long march dan berkumpul di depan gedung DPRD Kota Bandung ini sendiri. Dan dalam acara ini sendiri pemirsa, sempat dihadiri oleh beberapa tokoh Jawa Barat seperti mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2019-2023 Ridwan Kamil dan juga istrinya Atalia Praratia dan juga artis ternama yaitu Ebit Gade. Dan dapat dilihat juga pemirsa, salah satu koordinator aksi juga melakukan orasi terkait
penjajahan Zionis Israel kepada warga Palestina, terutama yang berada di kawasan Rafah. Ya, cuma follower ya. Jangan cemas dengan follower, mengkhawatirkan anak muda cemas dengan follower. Ya, Ervan, kalau kita bisa lihat di layar kaca ini banyak sekali masa aksi yang berkumpul di depan Gedung Sate. Lantas bagaimanakah pengamanan di sana serta alternatif jalan mana yang bisa ditempuh oleh masyarakat yang ingin berpergian? Ervan. Nggak bisa bikin konten. Ya, hingga saat ini sendiri kawasan Jalan Diponegoro sendiri ditutup sementara oleh petugas kepolisian dikarenakan puluhan ribu umat muslim dari berbagai wilayah yang ada di Jawa Barat terus memadati kawasan Jalan Diponegoro, tepatnya di depan DPRD Provinsi Jawa Barat ini sendiri. Dan dapat dilihat juga pemirsa, kepadatan ini terus terjadi seiring waktu, dan untuk aksi ini sendiri akan terus dilakukan pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian Camar. Ya, Ervan, kalau kita lihat juga ini sejumlah masa aksi juga membawa sejumlah atribut. Bisakah Anda merinci kembali apa saja tuntutan-tuntutan yang mereka ingin sampaikan? Itulah tokoh-tokoh perempuan Jawa Barat yang luar biasa menyemangati kita. Ya, dari poin-poin tuntutan yang dapat kami terima sendiri bahwa warga Jawa Barat ini sendiri menuntut Israel untuk menarik mundur pasukannya ke daerah Palestina dan juga membebaskan penduduk Palestina yang sudah diserang oleh para Zionis Israel. Dan kita juga masih menyaksikan bahwa masih banyak sendiri warga masyarakat Jawa Barat yang peduli dengan warga-warga Palestina yang terjajah oleh Zionis Israel. Camar. Gedung Sate masih banyak yang ingin disapa untuk perwakilan dari mereka. Apa tanggapan mereka terkait dengan aksi ini, Ervan? Bisa Anda tanyakan langsung kepada perwakilan masa aksi yang bisa Anda ajak berbincang di samping kanan atau kiri Anda, Ervan? Masih semangat? Masih kena ayatan lagi? Ya, kami akan mencoba berbincang dengan salah satu peserta aksi. Jangan mungkin boleh direkam, kemudian di-share untuk sare. Kita akan masih mencari peserta aksi yang dapat diwawancara. Mungkin Ibu, ini datang ke sini sendiri ini tujuannya untuk apa sih, Bu? Untuk membela Palestina. Untuk membela Palestina. Oh, meriah sekali. Meriah sekali. Ya, Bu, ini bagaimana, Bu, untuk aksi hari ini sendiri seperti apa, Ibu? Aksi hari ini sendiri? Oh, meriah sekali ya. Nah, Bu, ini melihat penderitaan warga-warga Palestina sendiri, Bu, seperti apa, Bu, tanggapan dari warga Jawa Barat sendiri, Bu? Memprihatinkan ya. Memprihatinkan? Iya. Seperti apa memprihatinkan? Ya, kayak anak-anak kecil gitu ya. Hmm? Sampai banyak yang korban. Nah, begitulah pengakuan dari salah satu warga Jawa Barat yang membela warga Palestina, dan warga sendiri menyebut mereka sangat prihatin dengan kondisi yang ada di Gaza Palestina, dan warga juga meminta Zionis Israel untuk menarik mundur agresinya untuk menyerang kawasan Palestina. Demikian Camar yang dapat kami sampaikan di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Kembali ke Anda. Kami akan masih terus pantau bagaimana situasi dan kondisi yang ada di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan beralih kembali ke Jakarta. Sudah ada rekan Faisal Rinaldi di sana. Faisal, selamat siang kembali. Bisakah Anda gambarkan bagaimana situasi di sana? Apakah masih kondusif?
Ya, Camar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa memang saat ini situasi di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat memang saat ini masih kondusif, Camar. Tadi kami sempat melaporkan di tengah-tengah kerumunan massa, Camar, dan memang untuk ada sedikit kendala, jadi kami sedikit melebar ke kawasan atau ke arah stasiun Gambir. Namun dapat kami sampaikan, bisa kami gambarkan memang saat ini untuk situasi di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat masih banyak atau ada sekitar ribuan massa aksi yang memang saat ini masih terus menyampaikan orasi. Camar dan juga pemirsa, memang dari pantauan kami sejak pagi tadi di sini, tadi massa aksi sudah mulai berkumpul sekitar pukul 8 pagi tadi di kawasan Patung Kuda, lalu melakukan aksi long march, begitu jalan bersama-sama atau bergerak bersama-sama menuju ke depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat. Aksi ini digelar memang Camar sebagai bentuk dukungan rakyat Indonesia kepada bangsa Palestina yang memang saat ini masih terus dijajah atau dilakukan genosida oleh Zionis Israel. Camar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang aksi ini digelar di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat sebagai bentuk protes rakyat Indonesia kepada Amerika Serikat yang memang dianggap atau dinilai membantu Israel melakukan serangan kepada bangsa Palestina. Camar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk saat ini, untuk situasi arus lalu lintasnya kami sampaikan ke masyarakat bahwa untuk jalan dari arah stasiun Gambir menuju ke Patung Kuda atau arah sebaliknya dari Bundaran Patung Kuda menuju ke stasiun Gambir memang saat ini ditutup total alias memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun. Karena memang untuk saat ini massa aksinya bisa dikatakan sangat banyak atau ada ribuan massa aksi yang saat ini masih menggelar di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat. Camar dan juga pemirsa, dari tadi kami juga mendengarkan orasi demi orasi yang disampaikan di atas mobil komando, begitu di mana memang para massa aksi ini menuntut Amerika Serikat untuk menghentikan bantuannya kepada Israel yang memang dinilai Amerika Serikat ini membantu Israel dalam penyerangan ke bangsa Palestina. Camar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang hingga saat ini juga aksi tersebut masih berlangsung. Kami juga belum tahu ini sampai pukul berapa aksi ini akan digelar. Namun untuk saat ini orasi demi orasi, kemudian juga solawat terus digaungkan atau dikumandangkan di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat hingga saat ini. Camar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk masa aksi di sini, tadi kami sempat menanyakan ke beberapa masa aksi di sini memang datang jauh-jauh dari berbagai macam tempat. Bukan hanya dari DKI Jakarta saja, Camar, melainkan ada di datang dari berbagai macam tempat. Tadi kami sempat melihat juga ada beberapa bus yang memang mengangkut para masa aksi ini untuk menuju ke kawasan ini. Demikian, Camar, dari kawasan depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat. Faisal, apakah ada konsolidasi ataupun juga pertemuan dari perwakilan kedutaan besar Amerika Serikat untuk menemui masa aksi pada hari ini? Ya, Camar dan juga pemirsa, memang terkait hal tersebut hingga saat ini kami memantau belum ada pertemuan sama sekali dari perwakilan massa aksi yang menggelar aksinya di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat di sini. Namun untuk nanti memang kami belum mendapatkan informasi apakah ada pertemuan antara perwakilan dari kedubes AS dan juga dari perwakilan massa aksi ini. Namun hingga saat ini dapat kami sampaikan memang sejumlah massa aksi atau perwakilan dari massa aksi ini masih terus menyampaikan orasinya di atas mobil komando yang ada di sini. Demikian, Camar. Ya, Faisal, seperti Anda sampaikan tadi bahwasanya dari arah Patung Kuda ini sudah ramai oleh massa aksi dan ada sejumlah jalur ataupun juga jalan protokol yang ditutup. Bisakah Anda jelaskan kira-kira alternatif jalan mana saja yang bisa ditempuh oleh masyarakat yang akan berpergian pada hari ini? Ya, baik, Camar dan juga pemirsa, memang bagi masyarakat yang hendak atau melewati kawasan Patung Kuda menuju ke Jalan Merdeka Selatan atau menuju ke arah Gambir, memang kami sarankan untuk mengambil jalur alternatif lain, diantaranya bisa melewati jalur Merdeka Barat atau dari arah Patung Kuda menuju ke Harmonis. Nah, sementara untuk masyarakat yang melewati jalur kawasan Stasiun Gambir menuju ke Bundaran Patung Kuda, ini bisa mengambil jalur
alternatif yakni melewati Stasiun Gambir, mengambil arah ke Harmoni, kemudian memutar ke arah Jalan Merdeka Barat. Namun untuk saat ini dapat kami informasikan pula bahwa ditutupnya Jalan Merdeka Selatan atau di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, kami belum mengetahui cabar sampai pukul berapa jalan ini akan ditutup. Namun untuk saat ini kami informasikan memang jalan tersebut di dua arah, dari arah Patung Kuda menuju ke Stasiun Gambir ataupun di arah sebaliknya, memang saat ini hingga saat ini masih ditutup cabar. Ya, Faisal, apakah Anda sudah mendapat informasi bahwasannya akan ada aksi lanjutan esok hari? Dikarenakan Aliansi Rakyat Bela Palestina ini juga akan melaksanakan aksi esok hari, kurang lebih ada 100 ribu. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi tersebut, Faisal? Memutuskan Netanyahu bersalah. Ya, memang betul sekali Camar bahwa rencananya besok akan digelar kembali aksi besar-besaran dari rakyat Indonesia untuk membela bangsa Palestina. Memang besok rencananya aksi tersebut kembali akan digelar pada pagi hari maksud kami, yang seperti di mana pada hari ini juga digelar pada pagi hari. Tadi juga kami sempat memantau memang masa aksi sudah mulai berdatangan sejak pukul 8 pagi tadi, dan memang diperkirakan untuk besok akan lebih ramai lagi dari berbagai macam kalangan akan bersatu. Rakyat Indonesia akan datang ke depan gedung Kedubes Amerika Serikat untuk menyatakan dukungannya terhadap Palestina, terhadap bangsa Palestina. Kemudian juga mendoakan juga agar bangsa Palestina tetap kuat dan juga tetap bisa menjalani cobaan yang saat ini memang tengah digempur serangan oleh bangsa Zionis Israel. Demikian Jamar. Berbicara tentang situasi keamanan yang ada di sana, ada berapa personil yang dikerahkan dan titik-titik mana saja yang ini banyak sekali masa aksi? Dan jika Anda lihat di sana, apakah aksi masih terpantau damai dan kondusif? Ya Camar dan juga pemirsa, memang dari sejumlah petugas kepolisian yang saat ini tengah bersiaga atau mengamankan jalannya aksi damai Bela Palestina, memang kami melihat ada sejumlah personil dari Polres Jakarta Pusat yang memang saat ini tengah bersiaga mengamankan sejumlah titik-titik aksi atau jalannya aksi pada hari ini, di mana diantaranya tadi kami memantau ada sejumlah petugas dari kepolisian, kemudian ada petugas dari BRIMOB yang berjaga di depan atau di sepanjang Jalan Kedutaan Besar Amerika Serikat, kemudian ada di depan Balai Kota, dan hingga ke kawasan Patung Kuda memang ada sejumlah petugas kepolisian yang bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi pada hari ini. Camar. Ya, Faisal, biasanya ketika adanya aksi semacam ini, ada sejumlah pembatasan jam ataupun juga waktu yang sudah ditentukan. Apakah hari ini Anda sudah mendapat informasi dari pihak kepolisian sampai kapan aksi ini boleh dilakukan, dan apakah nantinya polisi akan melakukan eskalasi? Ya, Camar dan juga pemirsa, memang untuk sampai pukul berapa ini belum dapat informasi kami, pukul berapa aksi ini akan dihentikan. Namun hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat saat ini, memang aksi ini masih berlangsung hingga saat ini. Kemudian orasi demi orasi juga masih terus disampaikan oleh sejumlah massa aksi untuk menyatakan dukungannya kepada bangsa Palestina. Namun jika kita mengacu pada aksi-aksi Bela Palestina sebelumnya, memang di mana di sejumlah aksi tersebut massa aksi ini mulai membubarkan diri sekitar pukul 12 siang. Namun untuk saat ini atau untuk aksi hari ini, kami belum mendapatkan informasi sampai pukul berapa aksi ini akan digelar. Camar. Baik Faisal, kami akan pantau selalu bagaimana situasi dan kondisi yang ada di Jakarta. Selanjutnya kita akan beralih ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan jurnalis Ervan David di sana. Ervan, kembali ke Bandung, Jawa Barat. Bagaimana situasi dan kondisi di sana, dan apakah Anda bisa menggambarkan kepada kami bagaimana tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi di sana, Irfan? Kemudian kehadiran kita tidak sekedar kehadiran fisik, tidak sekedar memperlihatkan dukungan, tapi menjadi amal soleh kita yang luar biasa. Ya, pemirsa, kami akan tergabung kembali dengan rekan Ervan David. Ervan, bagaimanakah situasi dan kondisi di sana, dan bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan aksi ini?
maka salurkanlah para lembaga-lembaga. Ya, silakan Irfan. Ya, camar dan juga pemirsa dapat diinformasikan hingga pukul 10 waktu lebih 22 waktu Indonesia bagian barat ini sendiri, puluhan ribu masyarakat terus memadati kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat untuk memeriahkan aksi bela Palestina di depan, tepatnya di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan kita akan mencoba mewawancarai sejumlah warga yang mengikuti aksi bela Palestina ini, dan kita coba untuk mengikuti bahwa izin Ibu, namanya siapa Ibu? Saya dengan Rika. Iya. Ibu Rika. Bu, ini gimana Bu untuk aksi hari ini sendiri, pendapat dari masyarakat seperti apa Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara ini berjalan dengan lancar. Lanjut aja sama Bunda Yesi. Ya alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar. Masya Allah banget, dihadiri dengan kurang lebih 3.000 orang, 30.000 orang. Nah, Bu, tadi kan sempat melakukan long march mungkin Bu, ya, ini seperti apa Bu untuk aksi long march ini sendiri? Tadi saya nanya. Alhamdulillah kami dari panitia aksi Jawa Barat melawan Zionis. Acara ini Masya Allah ini adalah aksi kita yang ketiga dan dihadiri 30.000 orang dan didukung oleh para ormas, majelis taklim, komunitas, semua bersatu termasuk juga mahasiswa. Aksi Jawa Barat melawan Zionis, Free Palestine. Insya Allah ini menjadi amal soleh buat kita semua atas wakaf amanah yang diberikan Allah untuk menjaga Al-Aqsa. Semua semangat, semangat. Allahu Akbar. Bu, mungkin bisa dijelaskan juga tuntutan-tuntutan warga Jawa Barat ini sendiri apa saja Bu mungkin? Tuntutan warga Jawa Barat, hentikan genosida. Selamatkan perempuan Palestina dan juga anak-anak Palestina. Kemudian binasakan laknatullah Israel. Kita orang Muslim, negara yang besar, negara yang kaya. Insya Allah kalau kita bersama-sama, insya Allah kita bisa memerdekakan Palestina. Tetap semangat, jangan pernah lelah. Kita dari Muslimat Al-Ittihadiyah. Syukran. Nah, begitulah pengakuan dari salah sejumlah warga yang mengikuti aksi bela Palestina di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini sendiri. Dan dari pengakuan sejumlah warga tersebut bahwa warga meminta untuk pembebasan tanah Palestina dari penjajahan Zionis Israel yang sudah melakukan aksinya selama 2 bulan terakhir ini sendiri. Dan demikian yang dapat kami sampaikan di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Kembali ke Anda, Camar. Jakarta ada pembatasan sampai jam 12 siang. Lantas bagaimanakah dengan di Bandung? Sampai kapan aksi ini bisa dilakukan? Ervan. Kepada siapa lagi kita menyampaikan? Ya, Camar dan juga pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan dari panitia aksi bela Palestina ini sendiri bahwa aksi bela Palestina yang digelar di Jalan Diponegoro di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini sendiri akan digelar hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Ervan David melaporkan langsung dari Gedung Sate Bandung Jawa Barat. Kita akan pantau kembali situasi dan kondisi di Jakarta, tepatnya di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Faisal Rinaldi. Namun kalau kita lihat sebelumnya, tidak hanya di Jakarta saja, namun tadi di Bandung, melalui laporan rekan Ervan David, bahwasanya masyarakat Bandung ini juga begitu antusias untuk melakukan aksi bela Palestina dengan damai. Dan sejumlah massa nampak masih berkumpul di depan Gedung Sate, tepatnya di Jalan Diponegoro. Dan ada sejumlah massa yang juga membawa atribut, baik berupa bendera Palestina, kemudian juga sejumlah spanduk bertuliskan Free Palestine.
dan juga stop genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel. Pemirsa, sebelumnya telah diinformasikan bahwasannya aksi bela Palestina ini tidak hanya dilakukan hari ini namun juga esok hari pada tanggal 9 Juni 2024. Kita akan kembali tergabung dengan rekan Faisal Rinaldi yang ada di depan Kedubes Amerika Serikat. Ya, kita akan terhubung kembali dengan rekan Faisal. Faisal, bagaimanakah situasi dan kondisi di sana? Nampaknya di belakang masih ramai sejumlah massa aksi. Bisa Anda gambarkan apa saja tuntutan yang disampaikan? Apakah sama dengan massa aksi yang ada di Bandung? Ya, Camar dan juga pemirsa, hingga saat ini pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, memang masa aksi masih ramai di kawasan atau di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kita akan mengajak Camar dan juga pemirsa melihat situasi terkini di mana saat ini kami tengah berada di tengah-tengah kerumunan masa aksi yang ada di sini. Camar dan juga pemirsa, memang bisa dilihat di layar kaca Anda, memang sejumlah masa aksi membawa sejumlah atribut. Di antaranya ini ada bendera Tauhid yakni Aroyan dan Aliwa yang berwarna hitam dan juga putih. Kemudian juga ada sejumlah spanduk yang memang bertuliskan sejumlah dukungan atau kecaman terhadap Israel. Di sini bisa dilihat di kaca Anda pemirsa, ada tulisan "Wahai penguasa negeri kaum muslimin, segera kerahkan pasukan." Ya, intinya memang masyarakat aksi ini juga menuntut pemerintah untuk mengerahkan pasukan atau Tentara Nasional atau TNI, begitu, memang untuk dikerahkan bantuan ke bangsa Palestina yang saat ini memang tengah dijajah atau dilakukan di genosida oleh Zionis Israel. Kita akan menunjukkan Camar dan juga pemirsa untuk situasi terkini, memang orasi demi orasi masih terus dilantangkan oleh sejumlah massa aksi. Memang di saat ini tuntutan, berbagai macam tuntutan juga disampaikan oleh sejumlah massa aksi di sini. Di antaranya adalah memang rakyat Indonesia di sini mengecam perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap bangsa Palestina yang memang menyebabkan kematian atau meninggalnya ratusan ribu warga Palestina. Kemudian Camar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang untuk aksi pada hari ini di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, memang untuk barisan atau staffnya ini dibedakan antara pria atau laki-laki dan juga wanita. Di mana saat ini kami berdiri di tengah-tengah staff atau barisan massa aksi laki-laki, dan untuk yang wanita memang barisannya atau staffnya berada di seberang sana begitu, atau di depan gedung Balai Kota. Namun untuk saat ini memang kami sampaikan Camar dan juga pemirsa, aksi tersebut memang hingga saat ini masih berlangsung. Camar dan juga pemirsa, kita akan mencoba menanyakan kepada salah satu massa aksi yang ada di sini. Halo Pak, kita dari ANCTV, boleh tanya sebentar? Selamat siang Pak. Pak, ini kita tanya sedikit Pak, untuk tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini apa aja sih Pak yang Bapak tahu Pak? Tuntutannya kita ingin negara pemerintah Indonesia itu menurunkan TNI-nya untuk membantu mujahidin yang di Palestina untuk mengusir penjajah Israel. Baik Pak, ini kan aksi sudah digelar sejak pagi tadi dan sekarang kurang lebih sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih semangat gak sih Pak dan kawan-kawan? Masih semangat, takbir, Allahu Akbar. Oke, besok Pak, rencananya kan ada aksi lagi. Apakah akan ikut lagi besok Pak? Insya Allah, selama untuk membela Palestina, kita pasti akan ikut. Oke Pak, baik Pak, terima kasih, semangat berjuang Pak, dilanjutkan. Camar dan juga pemirsa, memang tadi perbincangan kami dengan salah satu massa aksi yang memang masih terus semangat untuk mendukung bangsa Palestina hingga saat ini. Demikian Camar, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih rekan Faisal Rinaldi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Jakarta, dan tadi sudah ada rekan Ervan Daf.